Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini kali ini kita mau unboxing nih, unboxing dari produknya Maxbox. Nah, ini apa sih ya? Nah, ini Volkswagen Beetle Dragster. Wah, ini apa isinya? Kita nggak tahu dalamnya, tapi blisternya ya lumayan sudah agak rusak ini guys. Tapi nggak apa-apa sih, ini ada logo untuk SNI nya ini ya lumayan lah produknya dari Maxbox. Kemarin kita sempat hunting ketemu sama VW Beetle Dragster. Oke, langsung aja, jangan lama-lama. Sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe, like dan komen, semuanya terima kasih. Semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan, amin. Oke, langsung aja sih, nggak usah pakai lama-lama, langsung kita buka apa isinya. Karena juga kalau cuma melihat kayak gini kan kita juga bingung gimana isinya, bentuknya maupun nanti keakurasian dari dalam-dalamnya, detailnya atau gimana-gimananya. Langsung aja kita buka, kita unboxing dulu bro. Oke, tapi gimana ya untuk depannya sih, untuk cardnya memang beda sekali nih, jadi lebih ke futuristik. Nah, ini cardnya yang beda sama yang produk-produk lain. Jadi Maxbox ini tentunya menyuguhkan yang terbaik. Ini produknya dari Maxbox, dari metal. Jadi ya lumayan lah untuk kita unboxing apa sih dalamnya. Kita bisa melihatnya dari sisi depannya aja, tapi nggak tahu nanti kita lihat dalam-dalamnya, detailnya. Aduh, nggak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing bro. Kita unboxing, jangan lama-lama, kita unboxing pelan-pelan biar blisternya juga tidak rusak. Ih, mantap mas bro, kapan lagi kita unboxing Maxbox. Kemarin kita unboxingnya yang Hot Wheel melulu, nanti kita lanjut lagi yang Hot Wheelnya, kita ke seri Maxbox dulu. Kita buka blisternya, apa sih isinya, lama-lama. Iya, langsung aja, tapi nggak usah terlalu lebar, langsung kita buka mas bro. Ternyata masih ada yang, oh ini karena dia dilapisin lagi mas bro, jadi ini nggak langsung. Bagus ini packingnya, jadi packingnya dia kuat. Nah, sudah selesai mas bro, sudah unboxing. Nah, dapat apa isinya? Nah, ini cuma dari untuk mereknya aja, Volkswagen Beetle Dragster. Nah, ini dia barangnya mas bro. Oke, kita singkirkan dulu ini, kita unboxing yang satu ini. Iya, langsung kita buka mas bro. Ih, mantap mas bro, ini dia. Oh, ternyata nggak bisa ini mas bro ya, ini warnanya sih apa ya, purple. Aduh maaf, ini purple kayak pink gitu ya. Iya sih, dari bodinya metal, jadi bodinya metal, untuk decalnya juga bagus sekali, detail sekali, ini masih bagus, mantap. Dan base nya biasa plastik. Nah, ini kan seri Dragster ini. Nah, ini seri Dragster, jadi bisa open. Jadi untuk mesinnya sama base dalamnya ini dia pakai metal. Ini metal. Ini metal, kursinya juga metal, mesinnya juga metal. Tapi untuk base bawahnya dia plastik. Tapi enggak masalah, dan ribetnya juga akurat sekali, dia agak tebal. Nah, ini ribet ini. Ini untuk biasanya sih untuk dibuka-buka dia, nah posisi kayak gini. Nah, mantap. Tapi sayangnya dia tidak bisa masuk ke dalam, jadi terbuka. Nah, jadi terbuka, jadi nggak langsung klop ke dalamnya. Karena di dalamnya juga nyangkut ini kayaknya.
nyangkut di kacanya. Jadi nggak bisa. Ah, bisa akhirnya. Ternyata saya ditipu, Harus bunyi krek itu udah di. Ya. Nah, ternyata Mas Bro. Ternyata bisa maklek. Nah, ternyata salah prediksi saya. Biasanya nggak bisa dibuka ataupun. Nah, ini kan mantap Mas Bro. Jadi ini bisa ditutup. Nah, ini bisa ditutup dan bisa dibuka. Ini apa ya, apalagi ya? Ini produknya dari metal. Ini dari Maxbox metal made in Thailand. Jadi $72 VW Battle Dragster custom. Nah, ini custom. Untuk ses ban depan dia kecil. Jadi untuk sesnya yang ban belakang ini dia agak besar. Untuk swingnya juga ada nih yang di atas. Untuk mesinnya juga di dalam. Nah, ini dia mesinnya. Mantap Mas Bro, detail sekali nih. Jadi ya itulah unboxing VW. Jadi kita sudah unboxing. Isinya cuma tapi detailnya bagus sekali. Jadi warnanya juga akurat. Jadi untuk detailingnya sama decalnya juga mantap ini Mas Bro. Ya, inilah yang kita unboxing kali ini Mas Bro. Sebelumnya juga kita sudah unboxing yang lebih dari merek yang lain. Kemarin juga banyak kita unboxing. Ini yang paling detailnya yang lumayan lah untuk kita unboxing dari Mas Bro. Ini seri-seri battle yang drag. Ini kayaknya jarang juga ditemuin untuk di gantungan. Biasanya sih kalau untuk seri-seri Maxbox juga jarang untuk ditemuin kayak gini. Kemarin kita sempat temu ada dua macam, ada dua. Jadi kembarannya ini, jadi kita cuma serok satu aja. Nah, ini kita sudah unboxing. Terima kasih. Kok terima kasih? Iya, nggak apa-apa sih. Kita gini ya. Aduh, nah ini mantap Mas Bro. Nah, ini kan mantap. Nah, untuk blisternya sendiri juga seri-seri yang ya banyak pelindungnya di dalamnya. Jadi intinya sih untuk keamanannya dia, dia pakai blister yang di dalamnya. Nah, ini posisi. Jadi ini bisa ditutup gini, bisa dibuka juga cupnya. Jadi berarti. Oke, itu aja sih kita unboxing kali ini. Semoga bermanfaat dan detail-detailnya semoga juga memberi inspirasi semuanya bahwa kita sudah unboxing untuk seri Maxbox VW Battle Dragster. Nah, ini bentuknya, ini detail-detailnya juga udah kita lihat semua. Ini mesinnya juga udah nongol sedikit. Jadi dia pakai sheet-nya cuma satu di tengah aja. Jadi untuk seri-seri drag. Nah, ini knalpotnya di bawah, di belakang ini. Nah, ini detailnya sangat bagus sekali. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah menonton video dari Sobat Milo. Semoga menjadi berkah buat semua dan menjadi inspirasi ataupun sebagai tambahan ilmu buat kita. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi nanti unboxing yang lebih bagus lagi dan seri-seri yang lebih hot lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.